pengalamannya sangat luar biasa dan ini sangat kecil nih, mohon maafnya Neng ya. Mana mau disita juga mungkin ya. Itu kenapa? Karena masih ada tunggakan ke bank untuk orang tua. Iya. Nguliahin Neng mungkin ya. Nguliahin Neng dan adik Neng juga katanya lagi sekolah SMK juga ya. Masih pada sekolah. Ya Allah. Ya Neng, yang sabar ya. Doa terbaik dari ayah, mudah-mudahan ke depannya Allah permudah dan perbaik, teruslah perbanyak sholawat, jangan bosan-bosan ya zikir, biar Allah mempermudah segala urusan Neng ya. Mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya buat apa istilahnya, bayar utang-utang Neng ya. Dan Neng ini juga ada titipan uang amanah sebesar Rp50.000 dari hamba Allah Malaysia ya, mohon diterima dan jangan dilihat besar kecilnya ini ya. Makasih ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bonik Channel. Semoga teman-teman sehat dan saya pun sehat dan berkah selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan niat silaturahmi atau berkunjung ke salah satu gadis desa, hidup sederhana teman-teman. Dan beliau pun terlahir dari 3 saudara dari hidup penuh kesederhanaan. Beliau pun tinggal di rumah gubuk yang sudah hampir reok teman-teman, masya Allah atau barakallah, sangat miris teman-teman. Dan saya pun beliau itu meminta tolong sudah beberapa bulan yang lalu, cuman nyampe saat ini saya belum bisa, baru kali ini gitu saya bisa mengunjungi beliau. Dan ini berada di lokasi Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat teman-teman, masya Allah. Dan saya pun kesini sambil mengantarkan uang amanah sebesar Rp50.000 dari hamba Allah Malaysia. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih sama hamba Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti apa kisahnya? Ikuti saya selengkapnya. Ya teman-teman, masya Allah. Dan di kampung sini nih teman-teman, ini benar-benar masih tergolong masih asri. Pemandangannya sangat luar biasa dan jujur teman-teman, buat siapapun yang berkunjung ke kampungnya Neng Yuli ini dijamin betah, masya Allah, tabarakallah. Ini rumah tradisional pun masih tergolong ini ya teman-teman. Banyak di sini teman-teman. Masya Allah, ini kali rumahnya. Masya Allah. Neng. Assalamualaikum. Salam. Lagi ngapain? Neng? Iya. Emang rumah ini yang Neng? Bukan. Yang mana rumah Neng? Rumah saya yang itu. Oh yang ini. Oh yang ini. Berhubung berhadapan. Iya. Kebetulan lagi di luar kota jadi suka. Oh yang ini. Rumah yang ini. Jadi diberesin. Kadang Neng beresin juga gitu. Iya. Ya Allah. Ini mulia sekali nih teman-teman. Udah cantik, ramah, tamah, someah. Ya Allah. Nanti gimana sekarang itu kuliahnya? Udah beres. Gimana katanya kemarin sempat ada tunggakan ke waktu biaya kuliah gitu? Iya, masih ada sampai sekarang belum diberesin, soalnya belum ada juga buat bayar. Iya. Itu berapa? 3 jutaan. 3 juta. Kalau itu katanya rumah yang sana yang di apa? Di segel ya? Iya, yang sana. Rumah Neng yang mana? Yang sana. Ini yang ini nih teman-teman. Jadi yang insya Allah ini sangat kecil nih, mohon maafnya Neng ya. Mana mau disita juga mungkin ya. Itu kenapa? Karena masih ada tunggakan ke bank untuk orang tua saya. Iya. Nguliahin Neng mungkin ya. Nguliahin Neng dan adik Neng juga katanya lagi sekolah SMK juga ya. Iya, masih pada sekolah. Ya Allah. Ya Neng, yang sabar ya, doa terbaik dari ayah, mudah-mudahan kedepannya Allah permudah dan perbaik, teruslah perbanyak sholawat, jangan bosan-bosan ya zikir, biar Allah mempermudah segala urusan Neng ya. Mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya buat apa istilahnya, bayar utang-utang
Neng ya. Dan Neng ini juga ada titipan uang amanah sebesar Rp50.000 dari hamba Allah Malaysia. Ya, mohon diterima dan jangan dilihat besar kecilnya ini ya. Baik, makasih ya. Semoga lancar selalu, sehat selalu, dan untuk yang memberi juga sama doa yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.